Dengan tangan diikat, 18 pelaku penyalahgunaan narkoba yang berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Narkoba Polresta Solo Jawa Tengah ini digelandang ke Mapolresta Solo. 18 pelaku tersebut ditangkap dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari tangan para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paket sabu seberat 19,65 gram, alat hisap, uang tunai, dan handphone. Satu di antara 18 tersangka adalah wanita yang tak hanya menjadi pengguna, tapi juga pengedar narkoba di kawasan Sukoharjo dan Kota Solo. Wanita berinisial PA, 29 tahun warga Sukoharjo tersebut mengaku telah menggunakan dan mengedarkan sabu-sabu sejak 2 bulan lalu. Dirinya mengaku frustasi karena ditinggal pergi suaminya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, nekat mengedarkan narkotika. Sudah lama, baru. Baru, tanganmu tapi sudah, memang dari dulu sudah menggunakan. Kamu sileting. Kamu pernah pakai ini kan di sileting. Kapolresta Solo AKBP Andi Rifai menjelaskan 18 tersangka yang ditangkap, 7 diantaranya merupakan target polisi. 4 orang merupakan residivis, di mana seluruhnya merupakan pengedar. Sementara ada 2 orang tersangka yang terindikasi jaringan yang dikendalikan di dalam lembaga pemasyarakatan luar Kota Solo. Namun saat ini kepolisian belum dapat menyampaikan identitas 2 tersangka tersebut karena masih dalam proses penyelidikan. Terkait jaringan dalam lapas, para tersangka memperoleh narkotika dari seorang warga binaan pemasyarakatan. Pihak kepolisian sendiri saat ini juga sudah berkoordinasi dengan 2 LP yang bersangkutan untuk memutus jaringan narkotika. Atas perbuatannya, para tersangka bakal dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika. 18 tersangka terdiri dari kasus yang tersangka yang TO, target umum yang kita target, kemudian juga yang non-TO atau pengembangan. Dari yang tersangka yang sudah kita TO ada 7 orang, kemudian yang non-TO ada 11. Dari seluruh keseluruhan ungkap kasus yang bisa kita laksanakan, kita bisa menyita kurang lebih 19,65 gram sabu-sabu 4 yang residivis. Kita mati bahwa sudah berulang kali mereka melakukan tindak pidana narkotika. Heru Kristianto, Jogja TV.